Di antara keistimewaan bulan-bulan haram ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk melarang bermaksiat di bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzlimu fihinna." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu empat bulan haram tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Kita tahu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri, bermaksiat kapanpun dilarang. Tatkala Allah mengkhususkan pelarangan berbuat maksiat di empat bulan ini, berarti dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Berarti berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana penjelasan para ulama. Dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari mafhum al-mukhalafah, kata para ulama, berarti kebalikannya, kalau dosa-dosa diperbesar pada bulan tersebut, maka demikian juga ketaatan. Ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tidak sama ketaatan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena seorang di bulan-bulan haram ini berusaha menjauhi kemaksiatan dan berusaha menjalankan ketaatan, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. CT original.